Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada Risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita malam ni ialah pada muka surat 36 di bawah tajuk Kewujudan Allah Azza wa Jal. Sebelum pada ni kita dah bahas satu perbahasan yang ada sedikit kita sentuh tentang bagaimana Imam Abu Hanifah membahaskan tentang sifat kalam dan juga sifat sama' Allah Azza wa Jal, iaitu sifat mendengar Allah Azza wa Jal. Yang mana perbahasan sebelum ni kita sentuh juga tentang bagaimana bermulanya fitnah khalqul Quran, iaitu fitnah sebahagian menyangka Quran itu makhluk. Dan kemuncak kepada fitnah tersebut ialah pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Imam Ahmad tu jauh dengan Imam Abu Hanifah, cuma nak katanya bibit permulaan berlakunya fitnah tersebut sudah bermula pada zaman Imam Abu Hanifah, yang mana dakwaan-dakwaan beberapa golongan yang cuba memikirkan pada benda yang tak sepatutnya difikirkan, sehingga keluar berbagai-bagai tafsiran terhadap Al-Quran. Antaranya ialah kalam nafsi, ibarah an kalam nafsi. Itu kita dah sebut sebelum pada ni, okay. Jadi malam ni kita sambung Kewujudan Allah Azza wa Jal, muka surat 36. Jadi kita tengok matan dia pada muka surat 36 tu. Wa huwa syai'un la kal syai'kal asyai wa ma'na syai'u thabitu bila jismi wala jauhar wala arab wala haddun lahu wala diddun lahu wala niddan lahu wala mathalun lahu ataupun wala mislulah. Okey, kita tengok terjemahan dia. Dia nak sebut sini apa dia? Wa huwa syai'un la kal asyai, dia adalah sesuatu yang ada tidak seperti sesuatu-sesuatu yang lain. Okey, sekarang ni kita boleh tengok apa yang Imam Abu Hanifah cuba ingin sebut tentang Allah Azza wa Jal. Dia kata wa huwa syai'un, dia adalah sesuatu. Nanti dalam huraian kita akan tengok apa yang disebut. Okey. Wa ma'na syai'u thabit, makna sesuatu ialah mensabitkannya. Bila jismin, sesuatu yang tidak ada jisim. Sesuatu ni ialah Allah Azza wa Jal. Wala jauhar, tanpa ada jauhar padanya. Wala arab, tidak ada juga padanya arab. Wala had, tidak ada had padanya. Wala diddullah, dan tidak ada sempadan baginya. Wala niddan lahu wala mislulah, tidak ada seruan padanya. Niddan tu ataupun niddun tu maksudnya seruan. Wala mislulah, dan tidak ada sesuatu yang serupa padanya. Okey. Cuma sekarang ni yang jadi perbahasan ialah pada kata-kata Imam Abu Hanifah itu wa huwa syai'un. Dia sedang menyifatkan Allah Ta'ala itu sebagai sesuatu. Dalam huraian dia sebut
Imam Abu Hanifah mensifatkan Allah Azza wa Jalla itu dengan syai'iyah. Syai' ini ialah sesuatu, maknanya benda tu ada. Tapi nak bahas benda tu terhad. Tak boleh nak tembus panjang. Tak boleh nak tembus perbahasan yang panjang. Sebab ianya bukan ruang lingkup yang kita boleh kuasai. Okay. Tapi yang pasti dia syai'. Syai' ni maksudnya benda yang ada dan benda yang wujud. Jadi perbahasan yang Imam Abu Hanifah nak sebut sini ialah Allah Ta'ala itu benda yang wujud, dan bila mana kita nak bahas tentangnya, ada pintu-pintu yang menghalangnya. Sebab apa pintu tu terhalang? Sebab kita sebagai makhluk tidak ada kemampuan untuk menghuraikan lebih tentang diri dia. Jadi macam mana kita nak kenal tentang Allah Ta'ala itu? Berpandukan daripada apa yang dia sendiri beritahu melalui kalamnya, ataupun melalui apa yang disebutkan oleh pesuruhnya, iaitu Rasul. Okay. Itu kaedah umum dulu. Kita kena faham tentang kewujudan Tuhan. Okay. Dalam huraian dia sebut, ini juga disokong oleh Imam Al-Bukhari dalam terjemah bab, babun qaw wa babun qul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah. فَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا وَسَمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ شَيْئًا وَهُوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Imam Bukhari, dia ada letak dalam kitab dia, iaitu Sahih Bukhari, iaitu bab قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلِ اللَّهُ. Bab firman Allah Ta'ala yang bermaksud, bertanyalah wahai Muhammad, apakah sesuatu yang lebih besar persaksiannya? Bagi menjawabnya, katakanlah Allah. Maka Allah menamakan dirinya dengan sesuatu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Al-Quran dengan sesuatu, sedangkan ia salah satu daripada sifat Allah. Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah, tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan wajah Allah Azza wa Jal. Okay. Sekarang ni perbahasan dia ada sikit terkena ataupun kita kena bahas dari segi ilmu kalam. Ilmu kalam ni bukan ilmu kalam yang kita bahas pada risalah Imam Asy-Syafi'i sebelum ni, yang dicerca, yang dicela tu. Okay. Cuma dari segi umum, iaitu ilmu yang ajar kita cara fikir, dan pada ilmu tu dia ada cetusan berfikir pada benda-benda yang bersifat metafizik. Metafizik ni benda yang tak dapat dicerap dengan panca indera kita. Benda tu tak ada depan mata kita sebiji, tapi dia ada, boleh dibahas. Tapi perbahasannya terhad, iaitu tentang ketuhanan. Sebab memang perbincangan tentang ketuhanan ni bukan hanya Islam membahaskannya, bukan hanya ulama Islam membahaskannya. Sebelum daripada tu lagi, kalau kita tengok pada zaman Rasulullah tu sendiri, adanya tamadun-tamadun hebat seperti tamadun Mesopotamia dan tamadun-tamadun yang lain. Tamadun-tamadun ni pun dia orang ada cendekiawan yang fikir tentang Tuhan tu macam mana. Dia orang pun fikir tentang bab wujudnya Allah Azza wa Jal ataupun Tuhan tu sendiri, walaupun dia tak panggil dengan Allah. Tapi manusia yang nak berfikir tu ada. Ha, jadi dalam bab ni katanya Imam Al-Bukhari, daripada bab tu kita boleh tengok, bab qul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah, itu nama bab dia. Fasamma Allahu ta'ala nafsahu qul ayyu syai'in akbaru syahadah, tu ayat Quran. Okay. Allah Ta'ala menamakan dirinya dengan sesuatu. Allah Ta'ala namakan diri dia itu syai'. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah dia sebut Allah Ta'ala itu syai'un lakal asya', dia satu benda yang tidak serupa dengan sesuatu apa pun. Sebenarnya benda ni simple je. Benda ni kita nak faham, Allah Ta'ala itu wujud, Allah Ta'ala itu ada. Itu poin dia. Sebelum ada percakapan ini ataupun perbahasan ni, just nak beritahu Allah Ta'ala itu ada. Cuma yang jadi berbelit-belit sikit ni sebab apa? Sebab ada orang rajin nak fikir dan rajin nak wujudkan teori-teori berkenaan dengan ketuhanan. Okay. Sehingga teori-teori tu kadang-kadang menjerat mereka, dan mereka jadi ragu pula pada kewujudan Tuhan. Okay. Kau tengok pada tajuk bab yang diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ni, dia kata, فَسَمَّ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ شَيْئًا.
Allah Ta'ala namakan dirinya dengan sesuatu. Wasamman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana syai'an, dan Nabi telah menamakan Al-Quran itu pun dengan sesuatu. Wa huwa sifatun min sifatillah, sedangkan syai'un itu ataupun syai'iyah itu salah satu daripada sifat, daripada sifat-sifat Allah. Maknanya sifat syai'un ni makhluk pun ada, Tuhan pun ada. Makhluk pun ada, Tuhan pun ada. Contoh mudah untuk tuan-tuan semua faham. Kita hidup, Tuhan pun hidup. Tapi adakah hidupnya kita dengan Tuhan sama? Tak sama. Kita berkongsi perkataan, tapi kita tidak berkongsi prosesnya. Kita berkongsi perkataan, Tuhan namakan dia syai'un. Benda-benda lain pun boleh dipanggil dengan syai'un. Tapi syai'unnya benda lain dengan syai'unnya Allah Ta'ala tak sama. Hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk tak sama. Tapi perkataan yang kita guna untuk menggambarkan benda tu ada ialah hidup. Al-hayah. Tuan-tuan boleh faham yang tu, okey? Dia just nak beritahu yang tu ialah. Okey. Maknanya kalau terlintas pada kita, kalau Tuhan tu syai', kita pun syai', setaralah kita. Tak sama. Sebab tu kita dah bahas pada minggu lepas. Kerana benda-benda macam inilah keluarnya fahaman ittihad dan hulul. Bersatunya Tuhan dengan zat, turunnya zat Tuhan dalam makhluk, sehingga diambil kesempatan oleh kelompok-kelompok yang sesat, sehingga masuknya pemikiran-pemikiran yang tak sepatutnya fikir tentang diri Tuhan. Dengan sebab layan benda tu, akhirnya keluar bermacam-macam fahaman, akhirnya keluar bermacam-macam dakwaan. Poin dia satu saja. Quran dia gariskan laisa kamitslihi syai'. Itu dia punya had ataupun border dia yang tak boleh disentuh. Ataupun kita selalu baca dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang sekufu setaraf dengan Allah Azza wa Jalla. Border dia situ. Walaupun kita berkongsi perkataan, bukan bermakna kita berkongsi proses. Allah Ta'ala Maha mendengar, kita pun ada sifat mendengar. Tapi mendengarnya kita, mendengarnya Tuhan tak sama. Berkata-kata Tuhan, berkata-katanya makhluk tak sama. Tapi perkataan tu kita kongsi. Sebab yang kita boleh faham dengan akal kita, dengan kadar kita, ialah perkataan itu. Tak ada perkataan lain. Kalau ada perkataan lain yang kita boleh letak pada Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih khusus, kita akan beri perkataan tu. Tapi manusia, Allah Ta'ala sendiri sebut tentang dia itu maha mendengar, dia itu maha melihat, tapi dia tak sama dengan makhluk. Okay. Kemudian dalam bab yang sama, Imam Bukhari kata, sedangkan Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in halik, segala sesuatu itu pasti akan binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Nanti kita akan tengok perbahasan wajah Tuhan, tangan Tuhan pun ada perbahasan selepas daripada ni. Okey. Cuma ni nak kata Tuhan tak akan pernah sama dengan makhluk. Datanglah perbahasan ilmu kalam apa pun nak letak untuk faham benda ni, poin dia, sempadan dia, Tuhan tak sama dengan apa-apa makhluk. Walaupun perkataan untuk melambangkan proses tu ialah perkataan yang sama, tapi ia bukan hakikat apa yang ada pada benda itu. Maknanya hidupnya Tuhan tak sama dengan hidupnya makhluk. Hakikat kehidupan makhluk tak akan sama dengan hakikat kehidupan manusia. Okay. Muka surat 37, yang perkataan yang bold tu, tanpa jisim, tanpa jauhar, tanpa arad. Tiga perkataan ni, perbahasan ini tidak wujud dalam hadis-hadis Nabi pun. Bila mana nak cerita tentang Tuhan, dia datang kemudian. Dia datang pada zaman-zaman selepas daripada tu lagi. Yang mana yang kita sebut dengan jisim, yang disebut dengan jauhar, yang sebut dengan arad, tiga perkataan ni, ada sebahagian tambah dengan jirim, itu semua tidak ada pada zaman Nabi. Bila mana nak cerita tentang Tuhan, dia datang kemudian. Sebab apa? Sebab orang Islam mulai ramai. Yang masuk Islam bukan hanya orang Arab, tapi yang masuk Islam juga ialah orang yang datang pada tamadun yang hebat, yang dah cerdik berfikir pada sebelum dia masuk Islam, menyebabkan dia orang terbawa-bawa dengan ilmu lama dia orang, pengetahuan lama dia orang, lalu dia orang nak combine dengan apa yang dia orang tahu daripada maklumat-maklumat dalam Islam tu. Okey. Muka surat 37 tu dia kata, kata-kata ini sukar untuk diterima sebagai kata-kata Imam Abu Hanifah, kerana lafaz-lafaz seperti jisim, jauhar, arad dan sebagainya
hanya muncul di zaman ulama ahli kalam yang berdebat di kalangan mereka setelah kehadiran kitab-kitab falsafah ke dunia Islam, iaitu sekitar tahun 200 Hijrah dan ke atas sampai ke zaman sekarang ni lah. Okay. Sebab Imam Abu Hanifah ni dia wafat 150, maknanya dia belum masuk lagi pada tahun 200 Hijrah dan ke atas tu. Okay. Jadi pada waktu zaman daripada Imam Abu Hanifah ni, perkataan ni nak nisbah pada dia, kalau dia sebut agak mustahil. Ini huraian daripada yang syarahkan kitab ni lah, iaitu apa nama ni, Maulana Hanif ni, dia yang syarahkan kitab ni. Okay. Jadi dia kata, nak kata perkataan tu betul nisbah pada Abu Hanifah, maka dia agak sukar. Walaupun kita dah baca pada mukadimah awal kitab ni, semua matan yang ada dalam kitab ni ialah diambil daripada sanad melalui anak Abu Hanifah, iaitu Hammad ibn Abi Hanifah. Itu anak kepada Imam Abu Hanifah yang meriwayatkan matan daripada Fiqhul Akbar ni. Okay. Dia kata sini, jauhar, itu perenggan yang bawah tu, jauhar bermaksud bahan asas kepada sesuatu benda dan unsur terkecil sehingga tidak boleh dibahagikan. Maknanya satu benda tu dia nak terbina komponen yang paling ringkas. Jauhar tu ialah paling ringkas. Sel ke apa ke, boleh jadilah kita nak sebut dengan bahasa yang lebih moden. Okay. Tapi Arab panggil jauhar. Jauhar tu ialah komponen paling ringkas. Daripada komponen tu disusun, akhirnya jadi satu benda yang lebih besar. Macam tubuh badan kita terbina pada sel, daripada sel tu keluar cantuman tu. Cuma nak bahas yang paling kecil ialah jauhar. Tuhan tidak terbina dengan jauhar. Itu poin dia. Pada diri Tuhan tu, pada zat Tuhan tu, tidak ada komponen paling halus sehingga terjadinya zat dia. Okey. Kemudian dia sebut sini, arad pula sifat yang baru ada pada jisim. Bila mana daripada jauhar dia susun jauhar tu jadi jisim, ada sebahagian perbahasan dia jauhar jirim baru naik pada jisim, ada yang jisim dulu baru pergi jirim, tak apalah. Cuma yang pastinya kalau kita tengok dalam tafsiran yang disebutkan oleh ulama-ulama ahli kalam, maksud jisim ni apa? Al-jasadul kathif. Tu maksud dia. Satu benda yang boleh dipegang. Maksud jisim ni benda boleh pegang, macam botol ni, macam gelas ni boleh pegang. Benda ni boleh pegang. Kalau yang jenis boleh pegang, itu bukan Tuhan. Itu maksud dia. Kalau yang boleh pergi rasa, pergi pegang rasa, bentuk rasa macam kayu, okey, itu bukan Tuhan tu. Kalau kita ada orang dakwa Tuhan ni macam ni, bukan Tuhan. Itu tipu. Itu mustahil. Itu yang dia nak bahas. Maknanya Tuhan tidak terbina pada jauhar, daripada komponen paling kecil jauhar, tidak juga jisim, tidak juga jirim, dan tidak juga arad. Arad ni ialah satu benda yang keluar daripada jisim. Macam kita, tubuh badan kita ni, daripada tubuh badan kita ni, apa yang akan keluar daripada tubuh badan kita? Pergerakan-pergerakan yang akan keluar. Dia ada tangan. Tangan tu bukan duduk saja, boleh bergerak, boleh tampar orang, boleh tolong orang, semua boleh buat. Ha, jadi dia bukan daripada jenis macam tu. Dia bukan daripada jenis yang seperti itu. Okay. Mustahil Allah asal kepada mutarakibat ataupun mutarakibat, benda-benda yang boleh disusun. Okay. Maka Allah bukan jauhar, dan mustahil Allah itu arad, kerana arad benda baru yang memerlukan kepada jauhar. Mustahil bagi Allah Azza wa Jalla itu jisim, kerana jisim adalah sesuatu yang boleh dibahagikan. Sebab tubuh badan kita ni boleh dijuzuk-juzukkan, dibahagikan. Sesuatu yang dibahagikan itu murakkab, tersusun daripada juzuk, dan ia sesuatu yang baharu. Allah Jalla Jalaluhu tidak bersifat dengan had atau sempadan sehingga dapat ditentukan hakikat dan mahiyah baginya, dan tidak dapat didefinisikan seperti mana yang lain. Semua ini adalah sifat makhluk. Okey. Poin dia untuk perenggan ni ataupun untuk perbahasan ni, apa saja benda yang terlintas dalam kepala kita yang mana benda tu komponen makhluk. Macam saya sebut tadi lah, komponen terkecil bagi kita ni manusia mungkin sel lah kot, nukleus ke apa, dalam sel tu ada nukleus lagi,
Macam-macam lah. Orang belajar sains dia tahu bab ni. Okey. Cuma nak katanya ialah, kalau itu yang kita terlintas untuk diletakkan pada Tuhan, itu salah. Itu bukan ada pada dia. Itu je poin dia. Poin mudahnya tuan-tuan nak beritahu, apa yang kita terlintas tentang diri Tuhan, kita boleh fikir, boleh bayang, itu bukan. Itu tidak ada pada diri Tuhan. Pada zat dia tidak ada. Okey. Jadi dia nak bahas yang tu. Cuma pada zaman ahli kalam, biasalah perkataan-perkataan macam ni akan keluarlah. Bahkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab akidah, hatta kitab-kitab akidah yang jawi pun, kitab-kitab jawi lama pun, perkataan ni lah perkataan yang akan selalu akan lalu bila mana bahas tentang bab sifat-sifat Tuhan. Kalau tuan-tuan baca Faridhul Faraid, ni kitab jawi lama, dia bahas sifat 20, dia ada dalam perkataan-perkataan ni. Okey. Dan saya boleh jamin, orang yang menekuni benda tu pun, dia tak akan boleh faham secara detail apa yang nak dimaksudkan. Cuma poin mudahnya ialah, Tuhan itu bukan daripada satu benda yang tersusun. Bukan daripada juzuk-juzuk, ada potongan tubuh badan, ada dia punya, orang kata apa, satu sarung pada diri dia, tidak ada. Macam kita ni dalam diri kita ni ada organ lagi, boleh dipecahkan lagi. Itu mustahil, itu tidak berlaku pada diri Allah Azza wa Jal. Okay. Jadi clear untuk bab kewujudan Tuhan, dia sesuatu yang ada, tapi sesuatunya dia tak sama dengan sesuatunya kita sebagai makhluk. Nah, itu poin dia untuk bab kewujudan Allah Azza wa Jal. Okay. Mengsabitkan tangan. Okay. Yang ni tuan-tuan kena dengar bagi clear sikit. Walahu yadun wa wajhun wa nafsun kama dhakarahu Allah Ta'ala fil Quran. Fama dhakarahu Allah Ta'ala fil Quran min dhikril wajhi wal yad wal nafs fahuwa lahu sifatun bila kaif. Allah Ta'ala menyebut, okay, ini matan daripada Fiqhul Akbar. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawa baginya tangan. Tuan-tuan kena ingat, kembali kepada kita punya teori asal, perkongsian perkataan bukan perkongsian hakikat. Kita ada tangan. Tiba-tiba Tuhan cerita dalam Quran dia ada tangan. Berkongsi perkataan, dua-dua tangan. Tuhan ada, makhluk ada. Tapi hakikat tangan tidak sama, tidak diketahui, tidak difikiri padanya, tidak dibuang masa untuk bahas panjang-panjang padanya. Cuma kita terimalah ada orang yang nak takwil. Tak apalah bab tu. Okey. Cuma nak katanya ialah Konsep asalnya ialah dia punya sempadan, walaupun perkataan sama, tak boleh disamakan, tak boleh dibayangi dengan otak kita ataupun dengan akal kita. Okay. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran bahawa baginya tangan, wajah dan diri. Apa sahaja daripada perkara tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran, itu adalah sifat baginya bila kaifiat. Maknanya tak boleh nak bahas. Kaifiat tidak ada. Tidak ada satu petunjuk yang jelas daripada zaman yang awal, iaitu zaman nubuah, zaman Rasulullah, zaman para sahabat. Benda tu tidak dibahas secara detail. Maknanya apa? Maknanya kalau benda tu tak dibahas secara detail, bukan benda tu yang perlu kita beri perhatian ataupun prioriti. Saya dah cerita kepada tuan-tuan puan-puan bagaimana berlakunya fitnah khalqul Quran yang kemuncak pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bila mana Imam Ahmad berkeras mempertahankan Quran bukan makhluk, bertembung dengan Ahmad bin Abi Du'ad yang mengatakan Quran tu makhluk. Kemuncaknya, ulama-ulama Mu'tazilah berhujah dengan satu orang lelaki tua. Ada riwayat yang terkenal, riwayat dalam Siyar Alam An-Nubala disebut oleh Imam Az-Zahabi. Lelaki tua tu tanya-tanya soalan kepada ulama Mu'tazilah ni. Last kali soalan terakhir, dia tanya apa? Dia tanya, apa yang kamu duk pertahan ni, nak kata Quran ni makhluk, pernah tak Nabi bahas pada zaman yang awal tu? Semua jawab tidak ada perbahasan tu. Waktu dia sebut macam tu, benda tu menyebabkan khalifah baru tersedar. Yang aku sakan sangat duk bertahan ni, tak ada apa pun. Sampai aku tangkap orang-orang yang tak nak kata Quran tu makhluk. Rupa-rupanya benda tu tidak disebut, tidak dibahas pun pada zaman dulu, sebab tidak ada kepentingan. Dan mustahil Nabi tak tahu ataupun tak boleh agak benda tu akan berlaku kekeliruan. Kalau Nabi tak bahas, maknanya Nabi dah letak border di situ. Dah ada satu sempadan yang tak boleh dikacau. Huraian dia muka surat 38. Semua ini adalah sifat bagi Allah yang layak baginya. Tidak menyerupai mana-mana makhluk.
dan tanpa diketahui hakikat kaifiatnya, yakni tanpa kaifiat yang diketahui dan bukan dengan rupa bentuk yang dapat difikirkan oleh akal. Kaedah mudah dia, apa saja ayat-ayat yang menyebut tentang menyerupainya Tuhan dengan makhluk, mutasyabihat lah kita sebut. Maknanya dia sebut tentang wajah, dia sebut tentang tangan, dia sebut tentang sak, betih, dia sebut tentang apa-apa saja berkongsi perkataan tu dengan makhluk, itu bukan hakikat yang kita kena fikir dan kaifiatnya tak dapat diketahui. Walaupun benda tu ada tapi tak dapat kita fikir. Dan saya selalu sebut sini, dalam isu ni kita tahu ada kelompok yang takwil. Ada kelompok yang takwil. Bila mana sampai dekat tangan Tuhan, bila mana sampai dekat istiwa apa-apa semua tu, akan ada kelompok yang takwil. Kita tahu itu sudah menjadi kelompok yang besar dalam umat Islam ini. Dan memang sebahagian besar ulama-ulama menerima tentang takwilan itu. Okay. Dan kita kena sedar takwilan-takwilan yang telah dibuat, sebab sini bukan kita nak bahas tentang takwilan tu. Orang yang berpegang dengan takwilan ni, dengan kadar pengetahuan dia, itulah yang dia cuba buat untuk membersihkan Tuhan daripada penyerupaan dengan makhluk. Cuma yang selamatnya ialah tak bincang. Yang selamat tak bincang. Tapi ada orang dia nak bincang. Dia dalam dia bincang tu, dia usaha, dia tak nak samakan Tuhan dengan makhluk. Tapi kadang-kadang dia tergelincir sikit dalam perbahasan tu. Mesti akan ada pro and con lah bila mana kita duduk dalam isu ni. Okay. Sebab tu saya sebut, kita manusia ni, kita tak boleh nak jadi orang yang okey dua-dua. Kita sebagai manusia ni, kita akan ada benda yang kita minat dan kita cenderung. Cuma waktu kita minat tu, kita tahu dalam benda yang kita minat ni, kita tak boleh halang orang lain untuk minat benda lain selain daripada yang kita minat. Tuan-tuan faham ke? Okay. Kita suka yang ni, orang lain suka cara lain. Yang orang lain suka tu, kita tak boleh larang, kita tak boleh hejah orang supaya suka sama macam kita. Cuma kita boleh cerita, sebab saya suka huraian ni, ini sebab dia. Tapi kalau kamu nak suka huraian saya ni, nak berubah, it's up to you lah. Okay. Tapi nak paksa orang tak boleh. Nak paksa orang tak boleh. Sebab tu sini, saya tak ajar untuk kita jadi tegang dengan orang yang nak pegang pandangan lain. Okay. Cuma saya nak sebut sini ialah, kita pilih mana yang kita nak, kita yakin yang mana. Okay. Tapi kita tidak menjadikan satu gap ataupun sempadan sehingga kita rasa kita nak jauh dengan orang tu hanya pada alasan dia pegang pilihan lain, sedangkan pilihan tu dah jadi pilihan yang masyhur dan muktabar. Okay. Jadi setiap orang dia ada hak memilih, melainkan dia pilih benda yang terang salah, tu cerita lain. Benda yang memang dah terang-terang salah, jauh sangat daripada huraian yang betul, itu cerita lain. Okay. Jadi nak katanya dalam isu ni memang akan ada khilaf, ada yang takwil, ada yang tak takwil. Cuma huraian yang dalam buku kita ni, huraian golongan yang tak takwil lah, yang memang terima secara direct apa yang ada pada nas itu tanpa menyerupakan. Sebab ada orang dia kata terima dengan nas ni tanpa tajmah ataupun tanpa takwil ni bahagian daripada tajsim. Itu silap. Kita kata orang yang kata Allah Ta'ala itu ada wajah, adakah dia sedang menyerupakan Tuhan dengan makhluk? Tak. Sebab yang kata Tuhan tu ada wajah, Tuhan sendiri dalam Quran. Yang sedang menyerupakan Tuhan dengan makhluk ni, dia kata Tuhan tu ada wajah. Wajah dia macam kita. Ada biji mata, ada lubang hidung. Itu baru penyerupaan. Itu baru serupakan Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau dia kata Tuhan ada tangan, lepas tu orang tanya dia, tangan Tuhan macam mana? Oh, macam kita, ada kulit, ada kuku. Itu tajsim. Tapi kalau dia kata Tuhan ada tangan, macam mana tangan Tuhan? Tak tahu. Lepas tu jumpa satu orang, tangan Tuhan tu bukan maksud tangan. Tangan Tuhan tu maksud kudrat ataupun kekuasaan. Okey, itu pilihan dia, itu hujah dia. Dia ada hujah dia. Cuma kita nak pilih, kita tak nak cakap yang tu. Kita tak nak cakap seperti mana dia cakap. Kita tak kata, apa cakap macam tu? Ni semua orang tak reti cakap macam tu. Tak, kita tak kata pun, sebab itu ada hujah dan ada dalil, dan benda tu pun berlaku pada satu proses zaman yang kita kena tengok sejarah yang banyak lah. Okay, latar terkeluarnya konklusi seperti itu macam sebab apa. Okay. Cuma nak katanya benda tu sudah menjadi sebuah kemasyarakatan yang luas, benda tu dah memasyarakat pun. Okay.
Tengok lagi apa yang disebut sini. Tangan bagi Allah adalah sifatnya yang layak dengan keagungannya. Bukan anggota. Jarihah. Okay, maknanya bukan bahagian pada anggota macam makhluk. Bukan tersusun. Bukan terbentuk. Bukan dari jenis jisim. Ayat, antara ayat Al-Quran yang mensabitkan perkara ini ialah qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, apa yang menghalangmu daripada sujud, daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan tanganku? Lima khalaqtu biyadayya. Jelas perkataan tu, jelas yadai ataupun yad maksud dia tangan. Tapi kaifiat tangan, hakikat tangan tidak diketahui. Ada golongan yang nak takwil, dipersilakan untuk dia takwil. Tapi kita beritahulah kenapa kita tak takwil, dan dia pun beritahu evidence, hujah sebab apa dia nak takwil, burhan-burhan ataupun dalil-dalil yang dia gunakan untuk dia takwil. Okey, sekarang ni dalil-dalil nak mengatakan perkataan tangan tu memang wujud dan yang kata tu Tuhan, bukan orang lain. Okey. Kemudian dalil yang kedua, surah Al-Maidah ayat 64, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan berkata orang-orang Yahudi tangan Allah itu terbelenggu, dengan makna kedekut. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, tangan mereka lah sebenarnya yang terbelenggu dan mereka pula yang dilaknat dengan sebab apa yang sudah mereka sebutkan. Bal yadahu mabsutatan, bahkan sebenarnya kedua tangan Allah itu sentiasa terbuka, menunjukkan bagaimana nikmat kurniaan Allah itu luas melimpah-limpah. Perkataan tu jelas. Bal yadahu, bahkan kedua tangannya terbuka. Dia sebut macam tu, tapi kita tak bahas macam mana terbukanya, macam mana bentuk tangannya, macam mana kaifiat terbukanya tangan. Seterusnya surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was-samawati matwiy was-samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya, sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat dalam genggamannya. Okey, maknanya Allah Taala sebut qabdah. Allah Taala tu menggenggam. Okey, macam mana dia genggam? Sama ke macam kita genggam? Tidak sama. Point dia tu ya tuan-tuan. Cuma yang kata orang dia nak cari pasal ni, dia bolehlah nak cari pasal. Nak cari pasal ni macam-macam. Tak kata pun orang boleh cari pasal. Kata apatah lagi. Okey. Cuma saya nak katanya ialah menyatakan apa yang Tuhan sebut, menterjemahkan perkataan daripada maksud sebenar, maka ia bukan satu kesilapan, ia bukan bibit awal pada kesesatan, ia bukan petanda kepada kegelinciran. Bukan. Cuma kena dengar bagi elok. Orang tu kata apa, kita yang hurai lepas pada tu, takat mana kita hurai. Takut kita hurai lebih daripada apa yang yang dia kata. Okey. Kemudian muka surat 39 tu, tidak ada pada manusia ilmu tentang kaifiat yang hakiki bagi sifat-sifat Allah meskipun dia cuba mengkaji dan membahaskannya. Tiada pada manusia teropong yang dapat menembusi alam ghaib. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kita masih ingatlah. Okey. Sebelum pada kita masuk fiqhul akbar ni, kita dah bahas sebelum ni ialah akidah Imam Asy-Syafi'i oleh Al-Hakkari. Okey. Dari segi turutan, sepatutnya kita kena bahas yang ni dulu, baru bahas Imam Syafi'i tu. Okey, cuma saya nak tunjuk apakah yang diimani dan apakah yang disebut oleh Imam Syafi'i tentang isu-isu bab tentang keimanan ataupun akidah ni. Kalau kita tengok, dia punya bentuk tu sama. Apa yang disebut oleh Abu Hanifah dengan apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i, dia punya bunyi sama. Dia punya dalil pun sama. Kalau kita ingatlah kelas-kelas kita yang dulu. Tak jauh pun lagi. Tujuan saya ialah untuk melihat perbandingan imam-imam empat mazhab ni, macam mana diorang lain isu akidah. Itu saja. Maknanya diorang tak sebut panjang lebar sampai melerik-lerik sampai kita tak faham. Ha, jadi nada yang disebut ialah nada yang sama, teori yang digunakan ialah teori yang sama. Mereka blok apa saja benda yang kita boleh fikir sehingga menjerumuskan kita lebih hurai tentang Tuhan, terkurang hurai tentang Tuhan, ataupun kita hurai silap. Maknanya benda yang sama. Okey. Takwilan makna asal sifat. Ke surat 39. Wala yuqalu inna yadahu qudratahu aw ni'matahu li anna fihi ibtalus sifah
wa huwa qawlu ahlul qadar wa i'tizal walakin yadahu sifatuhu bila kaif. Okay. Tidak sepatutnya dikatakan bahawa tangannya, iaitu tangan Allah Azza wa Jalla, itu kudratnya atau nikmatnya, kerana ia membatalkan sifat. Dan ini pendapat Qadariyah dan Mu'tazilah. Akan tetapi tangannya adalah sifat-sifatnya, adalah sifatnya tanpa kaifiat. Okey, yang ni lagi jelas apa yang Imam Abu Hanifah sebut. Tidak dipahami perkataan yang ada dalam Quran, ayat yang ada dalam Quran yang ada perkataan tangan, tidak difahami padanya dengan kudrat ataupun nikmat. Itu pendirian. Maknanya dia nak pegang, tak nak faham dengan kudrat, tak nak faham dengan nikmat. Sebab perbuatan meletakkan makna lain pada perkataan itu, ibtalus sifah, membatalkan sifat asalnya. Wa huwa qawlun, bahkan itu ialah kata-kata Qadariyah, kelompok yang menyeleweng, dan juga kata-kata Mu'tazilah. Okay, kita tengok huraian. Ini merupakan sanggahan terhadap mereka yang mahu menetapkan makna tangan sebagai kuasa, kudrat dengan setetap-tetapnya. Maknanya macam ni, saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Golongan yang takwil, dia pun kena terima pendapat yang dia pegang tu tak semua orang boleh setuju. Dan kita yang tak nak takwil pun, kita kena terima akan ada orang yang nak takwil. Okay. Maknanya manusia dia akan ada pilihan-pilihan yang dia nak pilih. Okay. Macam saya sebut tadilah, waktu dia memilih, dia tak jadi kelompok yang melampau. Dan dia tak kata orang yang pilih lain pada aku pilih tak betul. Nah, cuma kita boleh katalah yang dia pilih tu kurang tepat. Kata kurang tepat bukan makna kata sesat lagi. Kita just kata kurang tepat dari segi apa yang dia tengok, dari segi apa yang dia nilai. Okay. Imam Abu Hanifah mengisyaratkan bahawa hendaklah difahami secara zahir tanpa takwilan ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan sifat-sifat Allah, seperti ayat yang ke-10 surah Al-Fath, innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'unallah yadullahi fawqa aidihim. Ini ayat yang cerita tentang perjanjian Hudaibiyah tahun ke-5 Hijrah, sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Waktu berbaiahnya para sahabat dalam peristiwa Bai'atul Ridwan tu, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya bukanlah kamu sahaja yang berbaiah pada waktu tu, pengakuan taat setia itu, sedangkan sebenarnya yang memberi pengakuan taat setia itu ialah kepada Allah. Bukan taat pada Rasul, tapi taat pada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah itu di atas tangan kanan kamu waktu kamu sedang berbaiah. Tapi tangan itu samakah macam makhluk? Jawapannya tidak sama. Sampai kesudah pun kita akan kata tidak sama. Okey. Wa yabqa wajhullah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat ke-27. Dan akan kekallah wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajah ialah salah satu daripada sifat yang ada pada Tuhan. Tapi adakah sama dengan makhluk? Tidak sama. Kekal tak sama. Okey. Sampai kesudah pun kita akan sebut perkara yang sama. Sebab tu ada orang dia cuba cucuk nak suruh kata sama. Tak akan sama. Sebab kita akan nafi. Cuma kita kena tahu metodologi memahami. Okey. Muka surat 40, Allah Ta'ala menukilkan kata-kata Nabi Isa AS. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Asal makna perkataan tersebut diketahui, tetapi hakikat sifatnya tidak diketahui. Seperti mana kita mengetahui adanya roh, nyawa dan arus elektrik, namun hakikat sebenarnya tidak diketahui. Maknanya pada ayat itu Allah Ta'ala kata, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedang aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Nabi Isa, dia sabitkan, dia sebut antara benda yang ada pada Tuhan ni ialah sifat nafs, diri. Tuhan tu ada diri dia. Tapi diri dia macam mana? Diri dia terdiri daripada tubuh badan ke? Terdiri daripada organ dalaman ke? Terdiri daripada darah, daripada urat-urat yang ada? Tidak. Tapi dia ada nafs. Dia ada nafsiyah, dia tu ada. Sifat nafsiyah dia tu ada. Okay. Hanya Allah sahajalah mengetahui hakikat sebenarnya. Jalan yang selamat ialah menyerahkan kaifiat sifat Allah kepada ilmu Allah
dan dalam masa yang sama mensucikan Allah dari sebarang keserupaan dengan makhluk. Jelas. Jalan yang selamat ialah tak bercakap. Tapi kalau ada orang nak bercakap, cakaplah bagi betul supaya jangan tergelincir. Tapi macam saya sebut tadi lah, waktu kita cuba nak bahas perkataan tu supaya orang tak serupakan Tuhan dengan makhluk, sudah pasti akan ada kegelinciran. Maknanya golongan yang takwil adalah pak-pak yang dia kurang tepat sikit. Okay, tapi taklah sampai jadi kafir sampai kita boleh nerakakan dia. Tak sebut benda tu. Okay, cuma nak katanya dia ada rajih marjuh. Rajih marjuh maksud dia apa? Tepat dan kurang tepat. Tasdik yang sempurna terhadap Al-Quran ialah dengan membenarkan apa yang disebut Al-Quran tanpa berpaling daripada makna yang zahir. Ha, jadi dalam huraian dia kata, antara ciri orang yang membenarkan Al-Quran ialah membenarkan apa yang disebut dalam Al-Quran secara zahir. Maknanya pada benda-benda yang tak boleh bahas, tidak ada kuasa untuk kita istimbat. Istimbat ni maksud dia apa? Mengeluarkan conclusion ataupun mengeluarkan kesimpulan daripada ayat tu. Sebab kita tahu ayat Quran ni ada dua. Dua kategori. Mutasyabihat dengan muhkamat. Yang muhkamat, kita boleh keluarkan hukum padanya. Macam mana nak ambil ismayang, macam mana nak salat, macam mana nak bagi harta pusaka. Itu ayat muhkamat. Tapi bertembung dengan ayat mutasyabihat, kita ada pendirian. Iaitu kita tidak membahaskan secara dalam. Kita beriman dengan Allah Azza wa Jalla selayaknya seperti mana yang dia sebut. Tapi kalau ada golongan yang nak bahas, kita tak ambil lah cara dia orang untuk dia orang bahas. Tapi terpulang, ada orang dia nak ambil, ada orang dia nak fikir, ada orang dia nak ambil masa panjang di situ. Okay. Kemudian apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata, berhubung dengan hadis tangan Allah memenuhi, Imam At-Tirmizi berkata, para imam mengatakan bahawa hendaklah diimani dengannya mengikut yang datang tanpa ditafsirkan atau dikemukakan sebarang tekaan. Okay. Mana Imam Tirmizi? Imam Tirmizi yang tulis Jami' Tirmizi tu ataupun Sunan Tirmizi itu, dia kata para imam mengatakan bahawa hendaklah diimani dengannya. Para imam tu merujuk kepada tokoh-tokoh di zaman dia lah, sama ada guru dia Imam Bukhari ataupun jagoan-jagoan ataupun tokoh-tokoh yang hebat pada zaman dia, mengatakan bahawa hendaklah diimani dengannya mengikut apa, mengikut yang datang tanpa ditafsirkan atau dikemukakan sebarang tekaan. Sebab kalau kita tengok takwil ni, bila mana takwil, dia ada sifat meneka, dia ada proses meneka. Okey, Tuhan kata bal yadahu mabsuutatan, bahkan tangan Allah Taala itu terbentang luas. Okey, waktu nak terjemah yad ataupun tangan itu, dia pun kata tangan itu kudrat. Okey, itu perbuatan meneka. Takut-takut termasuk mengatakan sesuatu yang Allah Taala tak kata. Ha, kita takut masuk dalam tu. Okay. Takut termasuk dalam kumpulan ataupun dalam satu bab mengatakan apa yang Allah Azza wa Jalla tidak katakan. Okay. Kemudian apa lagi dia sebut situ? Demikianlah pandangan para imam, bukan hanya seorang dua. Ini dia sebut secara ringkas lah. Mereka itu termasuklah Sufyan Al-Thawri, Malik bin Anas. Malik bin Anas ni kemudian lagi pada Imam Abu Hanifah yang kita bahas. Sufyan ibn Uyainah, Abdullah bin Mubarak. Beliau mengatakan bahawa perkara ini diriwayatkan dan hendaklah diimani dan tidak boleh dikatakan tentangnya bagaimana caranya. Kelompok yang awal macam itulah kaedah dia. Maknanya bila mana datang ayat-ayat mutasyabihat, amiruha bila kaif. Kami baca, kami terjemah, tapi kami tidak bahas kaifiat, kami tidak cuba rungkai hakikat dia. Okay. Ulasan ni ialah ulasan Imam Tirmizi dalam satu bab dalam kitab dia, iaitu kitab tafsir surah Al-Maidah. Okay. Di tempat lain, Imam At-Tirmizi menyatakan bahawa mengimani ayat seperti ini dengan seadanya bukanlah tashbih ataupun menyerupakan dengan makhluk. Hanya berlaku tashbih apabila seseorang itu mengatakan umpamanya tangan seperti tangan yang lain, mendengar seperti pendengaran dan melihat seperti penglihatan. Tadi saya dah sebut tadi. Okay. Imam Tirmizi kata mengimani seperti ayat itu, exactly, tak nak takwil, itu bukan tashbih, itu bukan tajsim lagi, melainkan satu orang tu dia kaitkan apa yang dia sebut itu dengan perumpamaan makhluk. Ha, macam sebut tadilah, tangan
Tuhan macam tangan, sekian, sekian, sekian. Okey. Itu baru tashbih, itu baru tajsim. Baru nak boleh kata, itulah musyabbihah, itulah mujassimah. Okey. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahawa tidak ada dinukilkan daripada Rasulullah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan daripada seorang sahabat pun melalui sanad yang sahih dengan jelas bahawa wajib mentakwil satu pun daripada perkara tersebut ataupun nas mutasyabihat, dan juga tiada larangan untuk menyebutkannya. Okey. Sini dia macam nak kendur sikit. Okey. Daripada awal kita bahas tadi ni, daripada kewujudan Tuhan sampai takwil makna sifat ni, yang huraikan ke buku ni, dia cuba nak kendurkan sikit bila mana dia diambil nukilan daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Dia kata Nabi dan para sahabat itu sendiri tidak ada riwayat yang jelas pun mereka itu mewajibkan untuk takwil pada ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat, dan juga tiada larangan untuk membahaskannya panjang sikit. Adalah mustahil Allah Azza wa Jal menyuruh nabinya menyampaikan wahyu yang diturunkan pula pada yang diturunkan pula ayat 3 dari surah Al-Maidah, iaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, kemudian dibiarkan perkara ini dan tidak membezakan apa yang harus disebahkan kepada Allah dan apa yang tidak harus dalam keadaan baginda menggalakkan supaya disampaikan bagi pihaknya sehingga mereka menukilkan ucapan, perbuatan dan keadaannya serta apa yang dilakukan di hadapan baginda. Okay, apa dia, yang dia nak sebut sini? Dia nak sebut sini ialah tidak mungkin Allah Azza wa Jal membiarkan umat ini kebingungan setelah turunnya ayat ketiga daripada surah Al-Maidah, iaitu ayat yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Perkataan akmaltu mai pada perkataan kamila ataupun kamula yang bermaksud sempurna. Kita sebut kamil. Kamil ni maksudnya sempurna. Apa maksud sempurna ataupun apa maksud perkataan kamila itu? Tidak menerima apa-apa penambahan dan pengurangan lagi agama ni. Agama tidak menerima apa-apa penambahan dan pengurangan. Jadi mustahil Nabi dia tak cerita habis tentang bab Tuhan kepada sahabat, dan sahabat sembunyi benda-benda yang penting sehingga benda tu tersorok tak sampai pada kita. Benda tu mustahil. Okay. Cuma macam saya selalu sebut, manusia bila mana dia berkembang, berkembang makin jauh, yang masuk Islam bukan hanya bangsa Arab. Daripada lidah yang pandai Arab, Islam tu menjalar ke lidah yang tak bercakap bahasa Arab. Jadi wajar akan berlaku sedikit, orang kata apa, pertembungan dan percanggahan. Sebab memang titik utama dia ialah bila mana yang masuk Islam itu ialah pemilik tamadun hebat. Macam kita sebut tadilah, Mesopotamia dan lain-lain. Bila mana Islam tu sampai ke tamadun hebat. Ha, kalau kita tengok, bukan kata tamadun-tamadun yang dekat dengan semenanjung tanah Arab. Hatta kita Melayu ni pun waktu dia terima Islam, tak semua benda kita boleh tinggal daripada apa yang kita ada daripada budaya kita. Ambil masa nak buang benda tu. Sebab tu para pendakwah yang datang ke mana-mana tempat yang baru, banyak benda juga yang diorang terpaksa excuse untuk tak bercakap lagi. Sebab benda tu bersifat sensitif kadang-kadang. Okey, kita pergi laluan azan dulu. Kesimpulan akhir apa yang kita bahas pada malam ni ialah nak sebutnya, bila mana kita berinteraksi dengan zat Tuhan, kewujudan Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Kita dah bahas daripada sebelum ni sifat zatiah dan sifat fi'liyah, semua benda tu. Poin dia ialah kita kena sedar kita punya sempadan sekali pun tak boleh terlintas. Apa saja yang ada pada Tuhan tu mesti nak kena sama dengan makhluk ataupun tersama dengan makhluk. Tak, Tuhan tak akan buat macam tu. Dia mesti beza. Cuma berkongsi perkataan sebab nak suruh makhluk tu faham. Sebab kalau guna perkataan lain ataupun benda yang lebih besar lagi, mungkin memberi kesulitan besar untuk manusia ni fikir tentang Tuhan tu macam mana. Okay. Jadi takat akal kita ni kita boleh faham banyak tu. Dan keterbatasan sebenarnya nas tu tak terbatas, cuma sebahagian manusia ni dia rasa terbatas. Nas-nas yang ada tu sudah cukup untuk melahirkan rasa kehambaan dalam hati seorang hamba.
nas-nas yang cerita tentang diri Tuhan tu, ayat Quran ke hadis Nabi ke, sudah cukup untuk menjadi bekal dan menjadi benteng kita dalam berdoa, supaya kita berdoa tu kita yakin kita sedang berdoa pada sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud, bukan sesuatu yang khayalan ataupun dongengan ataupun hikayat. Tuhan itu ada, sebab ada makhluk-makhluk yang dia cipta tidak zahir di mata tapi wujud. Maka kewujudannya lebih daripada itu lagi lah, lebih ajaib, lebih besar benda yang kita nak bahas ataupun lebih besar tanggungan akal nak bahas tentang tu. Okay. Cuma nak sebutnya sebelum pada kita berhenti ni, itulah poin dia. Ha, dia bahas, perbahasan bab ni dia macam boring lah sikit, sebab dia dah ada sikit orang kata apa, percikan perbahasan ilmu kalam tu sikit. Tak nak sebut benda dah ada dalam huraian. Okay. Cuma saya nak katanya, bila mana kita cerita bab akidah ni, dia adalah perkataan-perkataan seperti ni, perbahasan. Poin dia, dia pusing kiri kanan apa semua, banyak perkataan jauhar Arab apa semua. Poin nak kata Tuhan tak sama makhluk, itu saja. Okay. Cuma saya nak katanya, dengan orang kata apa, suasana zaman itu, dia ada gangguan-gangguan nak bagi kita faham Tuhan tu gelong sikit. Ha, maka zaman kita ni lagi banyaklah gangguan-gangguan dia. Kita nak faham Tuhan dengan cara betul tu, akan adalah orang yang bagi idea macam-macam nak faham Tuhan tu dengan cara yang tak betul. Walaupun nampak macam bijak, walaupun nampak macam teori hebat, tapi sebenarnya ianya ialah sebuah kesesatan. Ha, jadi itu benda yang dah kita sebut pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan muka surat 41 tu, sifat murka dan redha, kita akan sambung situ. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.